Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Pagi ni aku nak cari dan aku nak cabut aku punya anak pokok pisang. Sebab hari ni hari Jumaat, kita nak balik kampung. Jadi aku nak ambil aku punya anak pokok pisang dan aku nak balik tanam dekat kebun. Tambah yang hari tu lah. Ada 4 pokok, sini mungkin dalam 2 atau 3 pokok. Jadi kita ambil, lepas tu kita tanam nanti hari Sabtu ataupun hari Ahad, macam itulah. Let's go. Okay guys, cuaca dah mulai hujan. Hujan dah turun. Jadi aku kena cepat-cepat bertindak. Aku kena cari itu. Tapi kecil-kecil lagi lah. Jadi tak jadi aku nak ambil ni. Oh, ni ada. Ini 1, 2, tapi kecil lagi. Okay guys, ini aku punya red ginger ataupun halia merah. Itu ianya dalam polybag, tapi aku dah cabut sebab aku dah bagi balik polybag ataupun pasu jiran aku sebelah tu. Jadi aku ambil, aku cabut dan aku nak tengok ada ubi tak ada ubi dia ni. Kalau tak ada, apa boleh buat lah. Rasanya macam macam belum ada aja ni. Agak terlalu muda lagi ni. Aku nak tanam tak boleh. Tak apalah. Aku cabut, aku bawa balik. Masih muda guys. Akar dia aja banyak. Ubi belum ada. Itu memang aku tak jangka ianya akan jadi macam ni. Belum apa-apa. Apa, kita bawa balik yang ni ya. Nanti kita tanam. Suruh mak mertua tanam. Ni ada sikit dia pun belum jadi lagi. Tak apalah. Kita bawa balik je. Pun tak tahulah, mungkin ada. Kita tengok lah. Kena cabut sikit-sikit. Oh, ada dah guys. Ada dah, tapi masih muda. Masih muda. Masih muda guys. Aduh, sayang. Patah. Tak aku boleh jadikan dia anak benih. Ramai orang suka ni. Apa? Halia merah ni. Ianya kebanyakan dia ada orang buat untuk perubatan. Tengok isi dia warna merah guys. Kulit dia luar warna merah. Ada juga sikit guys, tengok. Ini. Aku terpaksa agak ni buat sebenarnya. Sebab aku nak bawa dia balik. Kita bawa balik dengan akar-akar dia ni. Jadi kita tanam lagi sana. Tapi bukan akulah yang tanam. Jadi aku minta tolong mak mertua aku tanam. Sebab aku tak boleh. Ini pun ada tu jiran aku yang jaga. Aku letak dalam guni ni sebab aku tak nak buang tanah dah. Pisang kecil lagi. Lagi satu dianya banyak berbuah. Banyak hidup dekat perdu dah lah. Okay guys, ni aku punya semak nangkor itu. Aku cepat nak nangkor. Aku pun dah lupa dah. Ini kita bawa balik nanti. Tanam di kebun. Aku cukup sayang jika pokok tu hasil dari semaian biji benih. Sebab dari biji benih ni, bayangkan dari biji tu ia jadi sepohon pokok. Memang yang mengambil masa yang lama dan mengambil masa yang cukup lama untuk ianya berbuah dan berbunga. Jadi tapi tu tak semua jadi masalah lah, sebab
bila kita tanam sesuatu tu, kita seronok tengok ianya membesar dan berkembang maju. Ha. Jadi kebanyakan pokok-pokok yang aku dekat belakang adalah dari semaian biji benih lah. Terutama ada sekali durian, tu tadi macam nangka. Sebelum ni ada rambutan, rambutan merah, rambutan king tu. Semua dari biji benih dan hidupnya cukup subur dan baik. Jadi amat sayanglah jika kita buang-buang ataupun kita tak tanam. Tanam, walaupun ianya dari biji benih, walaupun ia lambat, kita akan tetap tanam juga. Tak kiralah ianya berbuah ke tak berbuah, nanti tu belakang cerita. Sebab bila ianya membesar, keluar daun apa semua, salah satu dia, kepentingan dia adalah menjana oksigen untuk bumi. Ah, itulah penting dia sebenarnya. Apapun, kita punya pisang tadi tak jadi sebab terlalu kecil dan tidak ada akar. Nanti tunggu ianya besar sikit, baru kita akan pindah tanam ke kawasan kebun di kampung yang tempat aku tanam 4 pokok hari tu. Jadi kali ini kemungkinan aku akan tanam aku punya nangka tadi. Nangka tu di kebun, mana-mana dekat dengan pondok ke apa. Okay guys, itu saja perkongsian aku pada pagi ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Apapun, teruskan berjuang, terus semangat, jangan putus asa. Salam sayang buat semua, biar jadi sampai jadi.